Hai, kali ini saya akan mencoba untuk mentutorialkan bagaimana cara menggunakan Fitch di tes 2013. Yang pertama harus kita siapkan tentu saja adalah file Fitch dan tes 2013 yang sudah saya install. Jika kamu mendownload file Fitch dari internet, biasanya akan berbentuk file RAR atau zip seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mengekstraknya. Kita klik kanan, lalu pilih filter dan ekstrak di sini. Ya, inilah hasilnya. Lalu kita masuk ke directory test 2013. Lalu kita masuk ke folder kerja 2013, GDP dan ini. Kita buka file mapnya ya. File map ini berisi tentang informasi dari letak file kits. Dalam contoh ini kita akan mengganti kits dari Chelsea. Kita cari Chelsea. Ya, ini dia Chelsea. Angka di depan ini adalah kode dari klub. Dan tulisan di belakang ini adalah informasi folder. Setiap garis miring seperti ini adalah satu folder. Kita masuk ke folder klub, lalu Premier League dan Chelsea. Ini dia Chelsea. Karena kita akan mengganti dari Chelsea, kita hapus saja. Lalu kita masukkan kits yang baru ke folder Premier League. Kita letakkan di sini. Ya, hanya begitulah mengganti kits di tes 2013. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih.